Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan beritahu kalian bagaimana cara mendaftar atau membuat akun Discord di HP Android menggunakan email, guys. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warna merah. Nah, setelah itu kalian download dulu aplikasi Discord-nya di Play Store. Kalian buka Play Store, setelah itu kalian cari di bagian mesin penelusuran sini, kalian ketikkan Discord. Nah, setelah kalian ketikkan Discord, kalian pilih cari, guys. Jika sudah, kalian ketuk install, guys. Nah, setelah selesai terinstall, kalian buka aplikasi Discord-nya, guys. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Welcome to Discord. Jika kalian ingin daftar atau membuat akun Discord, kalian ketukkan yang warnanya biru, guys, yang register ini. Nah, setelah itu ada pilihannya enter phone or email. Ini kalian pilih email, guys. Kalau kalian ingin daftar melalui nomor HP, kalian bisa lihat videonya Ko Tutorial di bagian pojok kanan atas. Ko Tutorial udah buat tutorial cara daftar pakai nomor HP. Nah, di video kali ini kita daftarnya pakai email, guys, ya. Kita ketuk email, yang email ini kalian ketuk. Setelah itu kalian masukkan email kalian, guys. Nah, setelah kalian masukkan emailnya, kalian pilih next, guys. Nah, di bagian register sini ada tulisannya pick a username. Di sini kalian masukkan nama kalian atau kalian buat username, terserah mau pakai nama asli atau nama samaran, terserah kalian. Di sini Ko Tutorial bakalan masukkan username-nya, namanya itu Jojon. Sebagai contoh aja ya, Jojon. Nah, jika sudah, kalian lanjut ke bagian bawahnya ada tulisan password. Nah, di bagian password sini kalian buat password, guys. Nah, passwordnya itu terserah. Misalnya kalian buat Jojon123, Jojon1945, atau kalian ingin isikan atau buat passwordnya itu menggunakan nama hewan, nama orang lain, atau nama makanan, terserah. Di sini Ko Tutorial bakalan isi passwordnya itu nama makanan, yaitu sate123456, kayak gitu, guys. Nah, setelah kalian buat username dan passwordnya, kalian pilih next, guys. Nah, di bagian enter your birthday ini, kalian masukkan tanggal lahir kalian. Kalian ketuk di bagian tanggal lahirnya. Setelah itu kalian scroll-scroll seperti ini, guys. Di sini Ko Tutorial bakalan isi tanggal lahirnya Ko Tutorial, yaitu tanggal 12 Januari tahun 2000. Nah, jika sudah, kalian pilih konfirmasi, guys. Nah, jika sudah, kalian pilih create an akun. Nah, nanti bakalan muncul seperti ini, guys. Ini gambar verifikasi. Kita disuruh untuk mengikuti perintahnya ini. Kita disuruh cari kumbang. Jadi kita pilih gambar kumbang. Kalian pilih. Jika sudah, kalian pilih verify. Setelah itu kalian akan disuruh untuk choose profile picture, memilih gambar foto profile. Di sini ada pilihannya yang bawaan dari Discord. Kalian bisa pilih di sini atau kalian bisa upload foto Discord kalian sendiri. Caranya, kalian ketuk di bagian ini, lingkaran warna biru ini ada gambar foto di tengahnya. Kalian ketuk. Setelah itu kalian pilih izinkan. Jika sudah, kalian cari foto kalian yang ada di galeri. Nah, kalian tinggal pilih deh foto mana yang ingin kalian jadiin foto profile Discord kalian. Di sini sebagai contoh, Ko Tutorial bakalan pilih yang ini. Setelah itu kalian bisa ukur besar kecilnya. Jika sudah, kalian pilih centang yang pojok kanan atas. Nah, jika sudah, kalian pilih next. Nah, di bagian sini help your friend find you. Di sini Ko Tutorial bakalan ancentang. Kalau kalian pengen centang juga nggak apa-apa. Intinya di bagian sini kalau kalian centang, teman kalian yang tahu email kalian atau tahu nomor HP kalian itu bakalan tahu kalau kalian itu buat Discord. Nah, di sini Ko Tutorial nggak mau orang lain tahu, jadi Ko Tutorial bakalan ancentang. Setelah itu kita pilih next. Dan tada, di sini akun kalian sudah jadi, guys, akun Discord kalian. Oke, di sini Ko Tutorial mau ngasih tambahan tutorial bonus. Misalnya di sini kalian udah buat akun Discord-nya, kalian jangan lupa masuk ke Discord-nya Ko Tutorial. Nah, server Discord itu apa? Server Discord itu seperti grup, guys. Grup kumpulan orang-orang yang pengen main bareng atau pengen ngobrol bareng aja. Nah, karena di sini kita belum punya pertemanan, jadi sarannya Ko Tutorial kalian masuk ke grup. Nah, caranya gimana? Caranya kalian lihat di bagian bawah videonya Ko Tutorial, nanti akan ada tulisannya selengkapnya. Kalian ketuk di bagian selengkapnya. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian pilih lainnya, yang ini kalian pilih lainnya. Setelah itu kalian scroll pelan-pelan, kalian lihat atau cari di tulisan join Discord Ko Tutorial. Nah, ini ada tulisannya join Discord. Kalian ketuk linknya, guys, yang discord.gg ini, guys. Kalian ketuk. Nanti kalian akan diarahkan ke server.
Nanti kalian akan diarahkan ke server Discordnya GoTutorial seperti ini. Kalian tinggal accept invite. Setelah itu kalian pilih accept invite lagi. Dan tada, di sini kalian sudah masuk ke dalam server Discordnya GoTutorial. Dan di sini kalian lihat, di sini ada server Discord GoTutorial. Kalian lihat di bagian pengumuman, karena server Discordnya GoTutorial itu GoTutorial udah pindah di bagian sini. Kalian tinggal join yang Kotim ini, kalian pilih yang warna hijau. Jika sudah, tada, kalian sudah masuk ke server Discordnya GoTutorial dan Kotim. Nah, kalau kalian ingin ngobrol, kalian klik di bagian chat obrolan. Setelah itu kalian ketikkan pesannya. Sebagai contoh di sini GoTutorial mau kenalan. Kita langsung aja ketuk di bagian obrolan message sini. Kita pilih hai. Kita ketikkan hai. Setelah itu kita pilih kirim. Nah, dan udah deh, di sini GoTutorial udah berhasil buat akun Discord dan bisa masuk ke dalam server Discord, guys. Dan mungkin sampai segini aja videonya GoTutorial. Di next video GoTutorial bakalan ngasih tutorial Discord lainnya. Jadi kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya ya. See you di next video. Bye bye.